Halo guys, selamat datang di channel Kelas AI Channel yang membahas seputar tentang AI Dalam kesempatan kali ini kita akan explore Kling AI ini lagi ya teman-teman Kita akan generate video atau membuat video seperti pada awal video ya Sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya Agar kita lebih semangat dalam membuat tutorial video seputar AI lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Oke lanjut, bagaimana tutorialnya? Lanjut ke videonya. Oke, di browser teman-teman silahkan tuliskan klingai.com ya. Selanjutnya, kita bisa login menggunakan email kita, ya. Dan itu gratis. Untuk tutorial yang aku buat ini menggunakan versi yang gratis, ya, teman-teman. Dan jika teman-teman ingin upgrade ke versi berbayar, tinggal klik purchase a membership plan to get credits. Kita juga bisa menggunakan kling AI ini di smartphone atau HP kita, ya, karena kling AI ini berbasis website. Dan saya infokan lagi setelah login, kita akan mendapatkan kredit sebanyak 66 ya teman-teman. Nah, di sini juga ada infonya ya, kredit will expire white within 24 hours ya. Kredit akan expired dalam 24 jam, jadi dihabiskan saja ya teman-teman. Nah, namun tidak perlu khawatir, besoknya akan terisi kembali sebanyak 66 juga. Namun buat teman-teman yang ingin explore lebih lanjut, Uh, tinggal siapkan email yang banyak saja, ya. Nanti, ketika kreditnya habis, tinggal ganti email saja dan login, dan begitu seterusnya. Oke, okay, selanjutnya di sini ada AI Image, AI Videos, ya. Karena di sini kita akan buat video, kita klik AI Videos. Nah, seperti ini tampilannya, ya, teman-teman. Nah, ini tempat promnya. Nanti di text to video dan ada image to video, nah, untuk nah seperti ini ya tampilannya. Oke, nanti kita akan tuliskan promnya di sini. Buat teman-teman tidak usah khawatir ya, bagaimana cara membuat prom yang baik dan benar. Jadi, tidak perlu khawatir, di sini kita akan menggunakan atau manfaatkan yang namanya chat GPT ya teman-teman Nah di browser kita klikkan saja chatgpt.com Nah seperti ini tampilannya ya Nanti teman-teman tinggal login menggunakan email kalian ya Di sini ada close terlebih dahulu Nah seperti ini tampilan chat gpt nya Nanti di sini kita tinggal perintahkan ChatGPT untuk membuatkan prompt seperti yang kita inginkan ya. Oke, di sini aku tuliskan buatkan prompt panda sedang naik motor Harley dan melaju dengan pelan. menggunakan jaket motor dengan kacamata hitam di kota Nah di sini aku Tuliskan hyper realistic 8k Oke, lanjutnya kita klik. Nah, di sini kita akan otomatis dibuatkan prom oleh ChatGPT-nya, ya teman-teman ya. Nah, di sini prompt-nya sangat jelas ya. Jadi tidak perlu khawatir kita uh, tidak pandai merangkai sebuah prom. Kita tinggal minta bantuan ChatGPT-nya. Di sini aku kopikan saja. aku copy. Lalu kita kembali ke cling AI-nya dan kita masukkan ke prompt. Di sini aku pastekan. Nah, seperti ini ya prompt-nya. Nah, untuk bagian setting teman-teman bisa eksplorasi ya, teman-teman. Nah, di sini aku coba tarik ke kiri ya. untuk modenya standar mode karena yang profesional mode ini yang berbayar ya untuk panjangnya uh, yang 5 detik aspek rasio 16 banding 9 kamera movementnya aku biarin aja ya kamera movement untuk negatif promnya di sini aku kosongin ya uh, lanjut kita generate dan kita tunggu hasilnya seperti apa Dan seperti inilah hasilnya teman-teman. Sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Nah di sini promnya sudah sesuai dengan yang kita buat ya. Di sini ada panda sedang naik Harley di kota ya teman-teman. Hasilnya sangat-sangat bagus sekali sih ini kling AI ini. Keren, keren. Nah. Nah, untuk downloadnya teman-teman tinggal klik download sebelah sini ya. Dan selanjutnya kita akan buat yang kedua ya. Nanti kita coba ubah dan gak atau ganti di jalanan perhutanan ya. Nah, kita kembali ke ChatGPT-nya. Nah di sini kita tidak perlu tulis, tulis lagi, kita tinggal copy yang pertama kita buat. Kita copy lalu kita pastekan di sini. Nah, di sini di kota aku ganti di jalanan hutan gitu aja ya. Lalu kita klik. Nah, otomatis kita dibuatkan sebuah rom lagi ya sama ChatGPT-nya. Jadi sangat mudah tidak bingung-bingung membuat romnya nya Oke, di sini aku kopikan. Lalu kembali ke Kling AI-nya. Nah, di sini aku hapus terlebih dahulu plomnya. Lalu aku pastekan. Nah, sudah masuk ya. Nah, untuk settingannya nanti teman-teman bisa eksplorasi ya. Standar mode panjang 5 detik dan aspek 16 banding 9 di sini untuk kamera movement-nya aku biarin juga negatif romnya aku kosongin dan lalu kita coba generate dan kita tunggu hasilnya seperti apa dan inilah hasilnya teman-teman wih keren 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 sangat bagus sekali ya teman-teman hasilnya sangat sesuai dengan prom yang kita buat ya nah di sini bisa kita lihat ya di sini ada panda yang sedang menaiki Harley dan berada di jalanan hutan ya teman-teman wih keren banget sih ini mangling AI ini nah, buat teman-teman silakan bisa explore lebih lanjut ya untuk leng AI ini sesuai dengan imajinasi dan kebutuhan kita ya. Dan nanti jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Share cukup untuk tutorial video kali ini. Silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video tutorial seputar AI lainnya. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.